Nah, sekarang kita akan belajar sit command, yaitu perintah sit ya. Oke, langsung aja. Ini anak-anak ya, masih sangat aktif sekali. Biasanya seperti ini ya. Good. Jadi awalnya supaya dia mau duduk dan tenang, jadi dia mau makanan. Ini tangan saya ini pegang makanan. Dia sangat aktif nih. Dibiasakan dulu dia makan tangan. Lalu tangannya kita arahkan ke atas. Good. Begitu dia duduk, langsung kasih makanannya. Ini makanan ini adalah fungsinya sebagai hadiah ya. Jadi setiap kali dia duduk, ke makanan. Jadi saya pegang makanan ini, saya arahkan ke atas dan saya tekan. Saya biarkan dia, tidak kasih dia makan. Saya sedang duduk, baru saya kasih makan. Jadi lama-lama dia juga akan bisa memilih. Itu dia. Excited, saya tidak kasih makan, tapi begitu dia duduk, dia langsung saya dapat makanan. Good. Jadi lama-lama begitu tangan saya ke atas, dia otomatis akan langsung duduk. Begitu tangan saya ke atas, dia langsung duduk. Good. Nah, setelah dia duduk, kita kasih jeda. Duduk, dia tenang, fokus, melihat tangan saya bawa makanan. Saya kasih dia makan. Good. Ya, dia sudah mulai mengerti apa yang saya mau. Good. Jadi saya akan pindah seperti ini supaya dia good. Kalau dia naik-naik, jangan kasih makanan. Jadi, biarkan dia tetap sentis dan seperti ini. Nah, begitu dia duduk, langsung kasih makanan. Nah, setelah duduk, kasih dia jeda seperti ini. Good. Sit. Good. Jadi supaya dia tahu komen sit dan apa seperti ini. Good. Saya akan pindah posisi saya. Sit. Good. Jadi supaya dia mengerti, pindah ke samping atau kanan, kemudian suruh dia duduk lagi. Good. Sit. Good. Dan begitu duduk, berikan rewardnya, berikan makanannya. Good. Yeah. Sit. Good. Ya. Dia sudah mulai mengerti ya dalam satu kali sesi latihan, dia kurang lebih sudah
Good. Mengerti apa itu sit. Good. Good. Lihat. Jadi begitu tangan saya mengangkat ke atas, dia langsung duduk. Good. Good. Sit. Good. Jadi saya pindah posisi ke sebelah sini, saya suruh duduk. Jadi supaya dia paham. Satu perintah dulu sampai dia benar-benar mengerti. Good. Sit. Good. 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 Sit. Good. Good. Sit. Good. Good. Sit. Good. Setelah dia mendapatkan ide dia sudah bisa sit seperti ini adalah seperti ini. Proses selanjutnya adalah mencoba untuk memindahkan ya. Jadi setiap kita pindah apa bergerak, kita suruh dia lagi untuk sit seperti ini. Good. Agar dia semakin stabil ya. Misalnya saya pindah ke sebelah sini, sit. Good. Kita suruh lagi dia untuk sit. Pindah lagi ke sebelah sini. Sit. Good. Sit. Good. Jadi setiap kita memindahkan dia, kita suruh dia untuk sit atau duduk ya. Sit. Good. Sit. Good. Sit. Good. Good. Sit. Good, seperti ini. Good. Yeah. Sit. Good. Terus di progress seperti ini. Sit. Jadi setiap pindah kita coba dia untuk suruh sit ya atau duduk. Good. Sit. Good. Sit. Sit. Good. Good. Sit. Good. Sit. Nah, seperti ini. Good. Nanti kita teruskan dengan command stay agar sit-nya ini semakin stabil ya. Sit. Good. Sit. Good. Sit. Good. Sit. Good.